Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Desmawati Kuretangin. Hari ini saya membuat bacem tahu tempe balado ya. Ini adalah kolaborasi antara masakan Jawa dengan masakan Padang. Rasanya pedas dan manis ya. Langsung kita buat. Ini bahannya ada tahu dan tempe. Tahu tempenya kita potong sesuai selera saja. Saya potongnya seperti ini. Lalu kita goreng. Goreng jangan terlalu kering ya. Ini supaya nanti tempe dan tahunya saat direbus tidak pecah. Jadi gorengnya sebentar saja seperti ini. Ini bumbunya ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, lalu gula merah, asam jawa, daun salam, dan lengkuas. Lengkuasnya saya geprek ya. Dan ini dihaluskan atau digiling pakai cobekan atau di sini namanya batu lado ya. Ini sudah halus. Lalu asam jawanya dimasukkan ke dalam air sambil diaduk dan ditekan-tekan ya. Lalu disisihkan. Masukkan tahu tempe yang sudah kita goreng ke dalam wajan. Dan masukkan semua bumbunya. Ini saya biarkan aja bulat ya. Lalu saring asam jawanya. Lalu masukkan air sampai tahu tempenya terbenam ya. Dan jangan lupa ditambahkan garam. Ini 1 sendok teh ya. Lalu dimasak. Setelah mendidih, ini sudah mendidih ya. Masukkan kecap manis. Lalu diaduk hingga tercampur rata semuanya. Dan masak lagi pakai api sedang sampai airnya benar-benar menyusut ya, atau sampai airnya kering. Ini sudah kering dan menyusut. Lalu kita panaskan minyak dan digoreng ya. Goreng hingga kering. Ini sudah saya goreng. Lalu tiriskan minyaknya. Nah, sekarang kita buat ladonya ya atau cabenya. Ada cabai merah, bawang putih, dan tomat.
Ini bawang merah dan bawang putihnya saya iris tipis-tipis. Cabai dan tomatnya saya giling atau di blender ya. Tambahan air. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih. Masak hingga layu, lalu masukkan cabai merahnya. Aduk, masak hingga wangi ya. Nah, ini sudah ada aroma wanginya. Ini jeruk nipis. Lalu diperas sambil disaring ya, jangan sampai bijinya masuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Ini udah saya tambahkan garam. Nah, ini dia cabenya sudah matang ya. Dan ini tahu tempenya sudah kering. Lalu siram pakai lado atau pakai cabenya. Ini perpaduan manis dan pedas ya. Ini tahu tempe bacem baladonya sudah masak ya. Rasanya manis dan pedas dari cabenya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.